dear, it's been a difficult year. And terrorists don't prey on innocent victims. Trust me, darling. Trust me, darling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Polygon TV. Nah, Kak Jess, kan musim liburan telah tiba nih, tapi bingung mau liburan kemana? Tenang aja loh, aku punya solusinya. Datang aja ke surga tersembunyi di timur Indonesia, tepatnya di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Wah, keren banget nih. Terus ada apa lagi, Tia? Nah, pemirsa, di Kepulauan Kei ini memiliki banyak destinasi indah dan cukup menarik untuk dikunjungi loh. Oh, tapi yang gue denger-denger nih, hanya saja belum terlalu tersentuh secara maksimal. Terus yang katanya banyak orang bertanya-tanya di mana dan bagaimana surga tersembunyi yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ini. Nah, kali ini acara Explore K yang dipersembahkan oleh UKM Jurnalistik Politeknik Perikanan Negeri Tual yang bekerja sama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang akan turun langsung mengeksplorasi Kepulauan K di tempat destinasi-destinasi wisata yang ada di Kepulauan Kei. Dan kali ini saya Jessica dan saya Rahmatia yang akan turun langsung mengeksplorasi Pantai Ngurbloat di Desa Ngilo. Mau tahu gimana ceritanya? Ayo ikutin kita di Explore Kei. Let's go! Saat ini kita sedang menuju ke lokasi Pantai Pasir Panjang. Untuk bisa sampai di Pantai Pasir Panjang ini, kita akan membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Ini dia pemirsa, lokasi wisata Pantai Pasir Panjang, Ngurbloat. Dan untuk bisa masuk ke lokasi ini, kita harus membayar karcis masuk sebesar Rp20.000 per kendaraannya. Setelah semua beres, kini gilirannya kita mengeksplor Pantai Pasir Panjang. Explore K, let's go! I'm a bad liar. Kan kita udah sampai di Pantai Ngurbloat atau yang biasa dikenal Pantai Pasir Panjang. Ini udah banget ya. Oh iya, Pantai Pasir Panjang. Ngomong-ngomong nih soal Pantai Pasir Panjang nih, yang aku dengar itu katanya ini pasir terhalus nomor 2 setelah Hawaii. Keren banget kan? Wah. Terus pantai ini tuh nggak kalah cantiknya karena mempunyai gradasi warna biru laut dan hijau toska, dan juga disuguhi sinar matahari yang sangat terik sehingga membuat sensasi dari keindahan ini menjadi sangat indah. Ya udah, daripada kita berdiam lama-lama di sini, mending kita menikmati alamnya aja. Ayo, explore, gay. Let's go. Pantai Pasir Panjang ini terletak di desa atau di Ohoi Nyongo, tepatnya di Kecamatan Menyeung di sebelah barat Pulau Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk yang bisa tahu, pantai ini memiliki ukuran dan pasirnya yang halus seperti tepung. Dan panjang pantai ini mencapai kurang lebih 3 km. Dan semenjak tahun 2017,
pantai ini juga sudah menjadi agenda rutin diselenggarakannya acara puncak festival Nikkei. Dan biasanya acara ini digelar sekitar bulan September atau Oktober. Certain things you just can't refuse. She wanna ride like a cruise. And like a big L, I don't know how that felt. Looking at you sideways, party on till. Ooh, certain things you just can't refuse. She wanna ride like a cruise. Nah, pemirsa, ini nih yang dibilang dengan pisang enbal. Enbal itu bahasa daerah di sini yang artinya singkong. Jadi pisang itu dibaluri dengan tepung dari enbal. Harganya untuk sepiring ini lumayan banyak, Rp25.000. Isinya lumayan banyak sih. Kalau untuk satu piring disertai dengan satu piring sambal. Jadi kita nikmati di sana yuk. Explore geng, let's go. Every time I'm leaving on you, you don't make it easy, no. Wish I could be there for you. Give me a reason to. Every time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around. Kebetulan nih, kita berdua bertemu dengan dua orang wisatawan mancanegara. Bagusnya kita tanyai pendapat mereka tentang Kepulauan Kei. My message is please come and see this beautiful place, but don't come with so many people. Otherwise it will be a next Bali. Yeah. And we don't want this. This needs to be very peaceful and quiet. Yeah. So please come, but not with 20,000 of them. Your message for the maybe for the local or the tourism or the for the beach, the clean, have anything you want to say? Come enjoy Kei. Oh, thank you. Come enjoy Kei. It's really nice. Yeah. Explore Kei. Let's go. Explore Kei. Let's go. I know I always come and go, but it's out of my control. Itu tadi jalan-jalan bersama saya Jessica dan Rahmatia di Pantai Ngurbelat. Dan semoga pantai yang indah dan keunikan yang dimilikinya dapat segera mengantarkan Anda untuk berkunjung ke Kepulauan Kei di Maluku Tenggara ini. Dan nantikan perjalanan kami selanjutnya di Explore Kei. Let's go! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!